Semakin hari semakin berkembang saja skill pemain muda Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri. Bersama klubnya Legia Gedang, Egy beberapa waktu kemarin sukses mencetakkan gol pertamanya di tim Ekstraklasa tersebut. Dan baru-baru ini, dalam latihan tim, Egy sukses memberikan skill yang membuat para rekan setimnya terpukau. Unggahan video itu terlihat Egy Maulana Fikri sedang berlatih tendangan bebas dari luar kotak penalti. Egy Maulana Fikri kemudian menunjukkan skill tendangan bebasnya yang membuat kiper Legia Gedang hanya melongo. Bola yang ditendang terlihat bergulir sangat cepat dan melengkung seperti buah pisang. Terdengar juga teriakan dari para pemain Legia Gedang yang seakan sangat takjub dengan skill yang dimiliki oleh Egy. Tentu ini adalah sebuah kemajuan yang cukup pesat bagi seorang Egy. Jika sebelumnya di Timnas Indonesia, dirinya jarang mengambil tendangan bebas. Mungkin di klubnya, Egy berlatih keras untuk bisa menjadi eksekutor utama tendangan bebas. Diketahui, kini Egy memang sudah memasuki musim ketiga atau terakhirnya bersama Legia Gedang. Dan sampai saat ini, belum ada tanda-tanda kalau tim Polandia tersebut bakal memberi kontrak anyar buat lulusan diklat ragunan itu. Egy Maulana tak mau melempar handuk begitu saja. Dia berjanji akan mencoba menarik perhatian pelatih Peter Stokowik untuk main secara reguler bersama Legia Gedang. Saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.